Breaking news. Penyanyi legendaris Campur Sari, Didi Kempot, dikabarkan meninggal dunia karena band ini. Kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi legendaris Campur Sari, Didi Kempot, meninggal dunia. Penyanyi yang mendapat julukan Godfather of Buckenhead tersebut meninggal dunia pada Selasa, 5 Mei 2020. Hari ini Didi Kempot meninggal dunia pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian barat. Kakak kandung Didi Kempot, Lili, mengonfirmasi hal tersebut. Lili menyebut Didi Kempot tak menderita penyakit apapun. Pria bernama asli Didi Prasetyo ini meninggal secara mendadak. Didi awalnya mengeluh panas. Didi sempat dilarikan ke rumah sakit. Lili mengatakan Didi sebelumnya sempat menyetir dan beraktivitas lainnya. Lili tak menampik aktivitas Didi Kempot akhir-akhir ini memang padat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi kapan dan di mana Didi Kempot akan dikebumikan. Didi Kempot sebelumnya dilarikan ke RS Kasih Ibu Solo. Lili menduga Didi Kempot meninggal akibat kelelahan. Itulah guys, kabar terbaru tentang penyanyi legendaris Didi Kempot yang meninggal dunia. Dan diduga karena meninggal akibat kelelahan. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih telah menonton.